Halo sobat bola, kembali lagi di Prediksi Pau bersama aku Hajarani dan teman kecil kita si Pau. Dan kali ini Pau akan memprediksikan pertandingan Liga Inggris yang mempertemukan MU melawan City. Nah, jika Pau memilih roda sebelah kanan selama 3 detik, berarti pemenangnya yaitu MU. Tapi kalau Pau memilih roda sebelah kiri selama 3 detik, berarti pemenangnya yaitu City. Dan kalau Pau memilih roda tengah selama 3 detik, berarti kedudukan akan berakhir imbang. Dan kalau Pau tidak memilih ketiga roda tersebut selama 30 detik, kita akan ulang penaruhan Pau-nya. Dan sekarang aku taruh Pau di dalam kotak ini, dan manakah yang Pau akan pilih? Roda kanan, tengah, atau kiri? Pau masih ada di roda tengah-tengah kanan sama roda tengah. Tapi kira-kira Pau pilih yang mana ya? Ayo Pau. Pau. Kira-kira Pau pilih mana nih sobat bola? Kau masih ada di roda sebelah kiri tapi tidak memasuki roda tersebut. Dan masuk. 1 2 3. Kau memilih roda sebelah kiri, berarti pemenangnya yaitu City. Apakah iya City akan memenangkan pertandingan ini? Menurut sobat bola gimana nih? Ada komentar lainnya? Boleh komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye bye.